di tanjakan. Edan tanjakannya. Kuat enggak? Enggak. Enggak kuat ya, Skopien. Iya, langsung nenggak. Waduh. Menuju ke Curug Kebul. Tanjakannya dahsyat ya. Luar biasa. Benar-benar ngempos ya. Ngempos. Langsung. Kalau di rentak kalau ini mah enggak. Gokil ya. Gokil banget. Hancur ini parah. Curug. Apa? Jalan keras pos ya? Jarang. Karena aksi jalannya sini, medannya ekstrim. Aduh, gak kuat lagi guys. Dahsyat nih. Gokil. Skupi sos tertenggak. Kirinya hutan guys. Nah. Ya, jalan colnya habis ya. Sekarang masuk jalan batu. Ada lagi coran. Iya. Wow. Gak kuat lagi guys. Dahsyat banget. Pokoknya kalau naik motor mau ke Curug Ngebul, boncengan aja ngeden ya. Pak. Dahsyat. Benar-benar dituntun nih motor. Masya Allah nih tanjakannya. Benar-benar dah. Mobil motor ini benar-benar gak kuat. Tuh, nikung langsung nanjak. Memasuki hutan nih. Akses jalan menuju ke Curug Ngebul. Gokil benar-benar ya. Jalan menuju ke Curug Ngebul. Tanjakannya plus kelokan. Jadi mobil ataupun motor pasti ngempos di sini. Wuh. Bukan main. Ngap. Memasuki kawasan kehutanan nih. Putus. Enggak kayaknya. Ya, ini motor langsung panas. Tadi sih berasap. Ngebul kayak gini. Gokil ya. Bisa gak kira-kira? Bisa. Dahsyat bener. Panas banget nih. Kamu kasihan. Ya ada burung elang. Gede banget. Kan ada kampung ya. Ada banyak dijumpai rumah panggung ya. Banyak. Tuh, jahat ya. Ada. Tuh, kabut guys. Mau kali turun aja. Tuh ada air. Tuh. Ah. Habis hujan nih. Mana helm?
Sumur, Kecamatan Pagelaran. Bukan main ya. Parah. Hah? Suruh kumpul di mana kau? Eloknya mana? Ini masih kampung di gunung ya? Iya. Di gunung. Bukan main. Elok hilang aja ya? Kenceng lu. Hah? Kang, elok lewat Pak Tadan. Hah? Elok. Tos. Tos. Tungguin Kang. Ya. Anjay lagi. Buset dah. Guys. Batu enggak hancur, bisa ini hancur. Kan? Bisa. Nah. Oh, ini mah bisa. Tadi kan parah banget. Tadi langsung nenggak. Iya. Kan, Pak. Wah, udah hilang elapnya. Hilang ya. Udah. Gokil ya. Kedua transportasi ya, ya hampir 80% rumah panggung dan ini angkutan. Bapak nama mana? Ya, sampai pada pukul 15.20 setelah azan asar. Luar biasa nih. Perjuangan sekali ya. Pak. Untuk menuju ke Curug Ngebul. Berhubung ini jalan dicor jadi nggak bisa tembus ya. Sangat disayangkan ya. Next nanti saya akan coba lagi. Akan coba masuk ke Curug Ngebul ya. Kalau mau ke Curug Ngebul harus lewat ini. Selamat tak dahsyat ya, ditempuh 4 jam.